hati-hati, hati-hati. Mana, mana sih, Mbak? Loh itu, Mbak. Mana ini? Loh, ya Allah, ikut, tolong ikut. Dililit ular. Sampai ngapain di sini? Ngapain? Ngapain di sini? Ya, kita orang di mandi bareng. Iya, mandi itu tadi. Terus tiba-tiba teriak gitu. Enggak tahu di mana. Dililit ular. Ya. Kita nyari. Ayo Di. Ayo kita antarkan di mana lokasinya? Masyaallah, hati-hati lho, Mbak. Ben niku. Berdua ta? Berdua. Cepetan rek. Ya ini kasihan temannya, katanya ada yang dililit ular. Hati-hati di sini, Pak. Tenang. Kita ditemani banyak orang. Tenang sampean. Tolong, Kak. Mana sana? Ya, ini pencarian seorang teman yang di lilit ular tadi ya. Teman-teman. Aku yang tepil itu. Halo. Memang jalannya memang sangat ekstrim ini ya. Ekstrim ya. Untungnya kita banyak tim tadi ya. Jadi saling support, saling bantu mencari jalan. Yang kita herankan nanti kok yo kendele arek kok malu adus. Katanya terlepas dari kelompoknya tadi ya. Loh, ini kita susuri sungai ya. Kita susuri sungai yang ya Allah, loh ya. Hati-hati ya. Eh, Mbak, oh, Kang Ben. Loh, orang jerone kok ngene rek. Awas, loh ya. Hati-hati. Ya Allah. Sawaran mrek. Lokasinya seperti ini, teman-teman ya. Loh, itu bukitnya ya. Itu bukit. Ini bukit, itu bukit. Jadi ini Sungai Galuh ya, sungai yang banyak menyimpan misteri atau mistis ya. Nah, ini ya. Tuh kok ngene ya. Ini. Bisa, mana sini? Nyawa ya. Aku ya, ibu. Baik, iso. Ya, lo. Ya, untungnya ya. Kita nggak bisa cepat-cepat ya. Nah, kita harus juga hati-hati ya. Karena memang batunya ini sangat licin ya, teman-teman ya. Sangat licin sekali. Nah. Waduh, teman saya jatuh ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa nolong ini ya. Aduh, saya nggak bisa nolong ini ya, teman-teman ya. Kita harus saling mengingatkan. Tuh, kawan. Harus menyusuri sungai ini ya.
ya, kita tersesat ya, masih tersesat untuk mencari keberadaan dari teman ya, salah satu teman yang tadi katanya memang mencari anu, entah mau eksplor alam atau mau apa ini ya, berpetualangan mungkin ya. Tapi ya kasihan sekali ya, nggak ada bekal atau mungkin instrukturnya ya mungkin ya. Jadi ya seperti ini akhirnya. Nggak tahu kalau di sungai ini ada ular ya, ular besar. Ya kita harus lihat seperti ini ya teman-teman ya. Oh, awas 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 awas. Ya. Katanya ini masih statusnya masih pelajar ya. Ada yang SMA, ada yang mahasiswa ya. Ya, ini sepatu saya ucil nih teman-teman ya. Di surung teman saya ini. Aduh, aduh, aduh. Ayo, 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 ayo. Kok iso sampai kesasar gimana ya? Apa-apa salah aneh. Aduh. Ya, perburuan kita atau pencarian teman yang mandi di sungai itu dililit oleh ular besar. Aduh, jalani naik turun, antrek kabeh di sini. Aduh, apa kira? Aduh, aduh, aduh. Asli ini belum dijamah oleh manusia. Ini ada batu raksasa besar ya. Yo yo yo. Nang di arek iki moyo. Mosok gak eling dalane moyo. Mosok gak eling dalane blas ya. Ini kita nyusuri sungai teman-teman ya. Barangkali ada yang melihat ya netizen ya. Kita susuri sungai Galuh ini. Eh? Oh, keluar. Mana teman-teman? Belum ada tanah-tanah ya, itu ya. Temannya yang tadi yang minta tolong itu ya. Itu temannya yang minta tolong. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tetap waspada. Loh, apa bani geruk ini? Watu. Loh, apa sih? Gerak ini watu ini berarti? Kelebihan berat ini. Kelebihan beban. Ya, kita menyusuri sungai Galuh ini ya. Sungai yang di terusan dari lereng gunung Anjasmoro ya. Ya, pencarian yang sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Tapi ya gimana lagi, kita harus anunya. Harus mengikuti wanita tadi ya, yang katanya temannya jilid ular. Ya Allah. Gimana ini? Belum ketemu dah. Ya Allah, untungnya awak umang selamat rene mang. Sudah lama ini ya, kita berjalan tadi sudah hampir 1 jam ya. Ya Allah. Untung kita diantar oleh ini warga lokal ini. Langgini ya bos. Maunya eksplor, maunya jelajah Gunung Anjasmoro ya, tapi lewat-lewat nyusuri sungai. Ternyata sungai purba banyak ular besar. Moro-moro aduh saya wah wis iki ya. Bahaya itu teman-teman ya.
buat pengalaman kita jangan sampai kejadian atau terulang lagi ya. Ya semoga nanti selamat ya korbannya tadi ya. Iya ya, assalamualaikum Rayu. Utara nih kok ini rek. Seperti ini teman-teman ya. Di mana? Di mana sih? Di Kalimantan itu. Oke. Kamu di sini itu kan? Kan? Ayo. 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 Hati-hati kang. Yang untungnya kita sudah dekat ya. Aduh. Sudah dekat ya teman-teman. Awas. Oke, hati-hati teman-teman ya. Yo. Hati-hati kang. Yo. Di mana? Di mana sih? Di Kalimantan itu. Oke. Kamu di sini itu kan? Kan? Ayo. Ayo. Hati-hati kang. Yang untungnya kita sudah dekat ya. Aduh. Sudah dekat ya teman-teman. Awas. Oke, hati-hati teman-teman ya. Yo. Hati-hati kang. Ya Allah, kok ngene kali ini rek. Gimana ini? Lihat mana ini? Hati-hati, Pak. Ya. Aduh. Ya, hati-hati. Mana sih, Pak? Itu, Pak. Mana ini? Loh, awak ikut jauh, tolong ikut. Loh. Ya, hati-hati, Kang. Tolong. Saya nangis jorok iki rek. Iya piye? Kulo niku lho. Ayo kita nangis ya. Ayo kita obrol. Temen yang nangis. Kawan jire. Ini kan ukuran yang besar ya. Kita tolong. Ayo kita off dulu kamera ya. Kita matikan dulu ya kameranya. Kita matikan dulu kameranya ya. Kita tolong kasihan itu ularnya. Anak itu ya.